Kesehatan merupakan hal penting bagi masyarakat. Jaminan kesehatan jadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat. Sebagai bentuk komitmen memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, Kota Kediri sendiri memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan. Fungsi Perda Jaminan Kesehatan ini terus digaungkan agar masyarakat tenang dan tak khawatir ketika sakit. Seperti yang dilakukan anggota Komisi B DPRD Kota Kediri, Regina Nadia Suwono bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Dr. Fauzan Adima di kantor Kelurahan Semampir Kota Kediri. Sebagai anggota Dewan, Regina punya tugas memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan perda tersebut, masyarakat Kota Kediri yang sakit dan membutuhkan layanan kesehatan cukup memperlihatkan identitas kependudukan seperti KTP, KK, atau KIA untuk mendapatkan pengobatan gratis. Bahwa apa sih fungsinya anggota dewan ya, tugas-tugasnya apa, jadi itu juga kita sosialisasikan. Kemudian hasil dari tugas kita, yaitu produk hukumnya, kita harus sosialisasikan. Jangan sampai produk hukum itu hanya diem aja di kantor ya, tapi tidak disampaikan ke masyarakat. Nah ini tugas anggota dewan untuk menyampaikan, dan topik hari ini terkait jaminan kesehatan. Kita percaya bahwa kesehatan itu sesuatu yang paling penting ya, semua masyarakat harus dapat akses kesehatan. Maka dari itu tadi juga mengajak Dr. Fauzan sosialisasikan bahwasannya masyarakat itu kesehatannya sudah dijamin oleh negara atau Kota Kediri sendiri. Mungkin itu sih awalnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Fauzan Adima menambahkan, dengan adanya perda yang dibuat pemerintah Kota Kediri bersama DPRD Kota Kediri tersebut, masyarakat tak perlu lagi khawatir saat perlu berobat. Tentang jaminan kesehatan daerah. Dan alhamdulillah, siang ini kami diajak oleh Mbak Regina untuk sosialisasi. Kami juga punya kesempatan, ternyata perda ini sudah 2019. Kalau masih ada masyarakat yang belum tahu, itulah tanggung jawab kami, dan kami terima kasih sudah difasilitasi kegiatan ini sehingga masyarakat tahu ini loh ada aturannya bahwa Kota Kediri sudah punya jaminan kesehatan daerah. Seluruh penduduk Kota Kediri sudah dijamin kesehatannya, nggak usah mikir biaya, naik loro langsung ke paskes. Fauzan menambahkan untuk warga yang belum memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan perda tersebut bisa mengurus melalui kelurahan, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Warga yang hadir dalam lokasi tersebut juga tampak antusias. Mereka yang penasaran dan belum mengetahui tentang fungsi jaminan kesehatan tersebut tak ragu untuk bertanya. Dari Kediri, Penny Kurniawan melaporkan.